Maulana berasal daripada Kota Balkan. Kota Balkan terletak di wilayah Khurasan di Iran. Dia merupakan seorang anak kepada seorang mufti, ulama dan juga pengamal tarekat Kubrawiyah pada ketika itu, iaitu Bahawalat. Okey, timeline diorang hidup ni, diorang hidup zaman Mongol menyerang kota-kota Khurasan. Jadi disebabkan demografi yang tidak stabil dan tidak aman ni menyebabkan kehidupan mereka berpindah randah daripada Kota Balkan ke Nishapur, ke Baghdad, ke beberapa wilayah Armenia sehinggalah sampai ke Konya. Jadi sampai di Nishapur, mereka terserempak dengan seorang ahli sufi terkenal pada ketika itulah, Fariduddin Al-Attar. Okey, Fariduddin Al-Attar ni bila dia melihat Maulana Rumi, dia sense something yang bahawa budak ni boleh jadi seorang ulama yang masyhur dan akan dikenali seluruh dunia. Jadi dia berkata kepada Bahawalat, anak kamu ni akan memadamkan api-api yang boleh menghancurkan dunia, dan anak kamu ni juga boleh menghidupkan api-api cinta di dalam hati-hati manusia. Bahawalat pun terkejut mendengar benda tu, tapi meneruskanlah perjalanan sampai ke Larandah. Sewaktu kehidupan mereka di Larandah ni, Maulana Rumi kehilangan ibunda dia, iaitu Jawhar Khatun. Jadi kehidupan Maulana Rumi diteruskan dengan bapanya tanpa ibunya di sisi, okay? Sehinggalah mereka sampai ke Konya. Diorang menetap di sana dengan lama sebab pemerintah Saljuk pada ketika itu yang berasal daripada Romawi bernama Alauddin Al-Kruban menghormati kedatangan Bahawalat dan anak dia. Jadi sebab tu mereka menetap lama di Konya. Maulana Rumi pun belajar pendidikan agama awal dia tu, belajar dengan ayah dia lah, ilmu Al-Quran, fiqah dan sebagainya. Sehinggalah ayah dia meninggal dunia. Dan setahun selepas ayah dia meninggal, anak murid kepada Bahawalat itu Burhanuddin Muhaqqiq datang daripada Khurasan untuk bertemu dengan Bahawalat. Tapi malangnya Bahawalat dah meninggal dunia. Jadi dia bertemu dengan Maulana Rumi, dia kata, apa yang yang kau dah ajarkan kat kau. So Maulana Rumi ceritalah dia dah belajar benda ni. So Burhanuddin Muhaqqiq ni menyarankan Maulana Rumi untuk keluar safar menuntut ilmu lagi sehingga dia betul-betul faqih dengan ilmu dia. Jadi sebab tu lah Maulana Rumi keluar safar pergi ke Syam, pergi ke Damaskus. Time ni kat Damaskus ni, tradisi perkembangan ilmuan Islam pada ketika itu sangat membangun dengan pesat. Okay, pada ketika itu lahirnya seorang tokoh sufi yang bernama Ibnu Arabi. Jadi selepas dia faqih ilmu semua, dia balik ke Konya, disambut oleh cendekiawan-cendekiawan Islam pada ketika itu, dan Maulana Rumi meneruskanlah dengan buka madrasah, ada anak murid dan mengajar macam biasa. Dan kehidupan Maulana Rumi dia start berubah 360 bila seorang insan yang bernama Syamsuddin At-Tabriz ni datang daripada kota Tabriz, datang bertemu dengan Maulana. Tanya soalan yang very simple tapi maybe mempunyai maksud yang tersirat. Dia bertanyakan kepada Maulana, di antara Abu Yazid Al-Bustami dan juga Nabi Muhammad SAW, siapa yang paling hebat? Jadi Maulana Rumi tidak menjawab soalan ni. Lalu Maulana Rumi terkesima lalu pensan. Jadi start pada momen tu lah Maulana Rumi duduk bersuhbah dengan Syamsuddin At-Tabrizi. Okay, duduk suhbah ni makna dia kita declare dia sebagai murid, dan murid pula declare ni sebagai guru dia lah untuk mentabiah ilmu-ilmu kerohanian. Sehinggalah menyebabkan pertalian perhubungan di antara anak murid dan guru ni menyebabkan penduduk di Konya dan juga anak murid Maulana Rumi tidak senang, okay, dengan kehadiran Syamsuddin At-Tabriz. Jadi Syam ni pun keluar meninggalkan Konya, dan peristiwa ni menyebabkan Maulana Rumi rasa tak senang, rasa rindu. Yelah, rindu dengan guru lah kan, guru yang mengajar dia ilmu-ilmu yang baik. Dia mengurungkan diri, Maulana Rumi ni mengurungkan diri di dalam rumah khalwah, tidak mau jumpa orang, tidak mau ke madrasah. Sehingga kan pada ketika itu Maulana Rumi dah ada anak, Sultan Walad tak sanggup tengok ayah dia macam ni. Jadi dia pun keluar untuk mencari guru ayah dia, dan berjumpa lah Syamsuddin At-Tabriz ni, bawa balik ke Konya balik. Jadi kehidupan seorang guru dan anak murid tu berterusan. Sampailah ada beberapa sumber mengatakan bahawa Syamsuddin At-Tabriz ni meninggal dunia disebabkan dibunuh. Sebab dia out of sudden satu malam tu dia bersama dengan Maulana Rumi. Lepas tu besok tu Maulana Rumi bangun tengok Syamsuddin At-Tabriz dah hilang. Jadi peristiwa ni menyebabkan Maulana Rumi tak keruan, merindu yang sangat tinggi terhadap guru dia, dan duduk rumah, teruskan berkhaluah, tidak mau jumpa orang. Sehinggalah saat dia pergi ke pasar dan mendengar bunyi besi, bunyi logam yang dipukul. Lalu dia menari berpusing, yang tarian sufi tu. Jadi sebenarnya tarian sufi tu berasal daripada Maulana Rumi yang diamalkan oleh pengamal-pengamal tarikat Maulawiyah. Jadi tak itulah Maulana Rumi terkenal dengan kesufian, puisi-puisi yang sangat puitis. Puisi dia berunsurkan kecintaan antara insan dan Tuhan, insan dan makhluk, dan insan dan alam. Dan ada dua orang anak murid daripada ketika itu, iaitu Hishamuddin Al-Halabi dan juga Salahuddin Zalkruq, menyarankan untuk Maulana Rumi mengarang kitab. Kitab Maulana Rumi paling terkenal kitab Masnawi yang menghimpunkan ribuan prosa-prosa puisi yang sangat puitis. Jadi sehinggalah saat-saat riwayat hidup Maulana Rumi berakhir dan diteruskan oleh anak-anak murid dia. Di situlah mulanya tarikat Maulawiyah dan tradisi pengamalan tarian-tarian sufi dan juga pembacaan kitab-kitab dan juga puisi-puisi Maulana Rumi. Jadi itulah secara ringkas riwayat hidup tentang Maulana Jalaluddin Ar-Rumi. Dan insyaAllah pada masa yang akan datang saya akan share pula tentang falsafah tarian sufi itu, insyaAllah.